MA, pengendara sepeda motor ini tertangkap membawa satu paket sabu bekas pakai dalam razia petugas di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu siang. Awalnya polisi yang menggelar razia curiga dengan gerak-gerik pelaku. Pelaku mengaku baru menggunakan sabu yang didapat dari temannya. Mana beli, Pak? Ya, ditakin aja, Pak. Tadi lagi lewat, gitu. Terus? Ya, saya mau ngusir ke KAB. Terus? Ya, udah ada razia. Tadi berdua, katanya satu lagi kemana? Tadi kamu berdua, Pak? Saya nggak tahu, dari Pak Polisi lah. Saya tadi bagus sana, Pak. Sementara di Aceh, seorang pengedar sabu terjaring razia di jalur lintas Medan Banda Aceh. Dari tangan pelaku, petugas menyita 2 kg sabu. Pelaku mengaku dibayar 10 juta rupiah untuk mengantarkan sabu dari Kabupaten Aceh Timur ke Kota Melaboh, Aceh Barat. Kasus ini dikembangkan petugas untuk menangkap bandar sabu. Kepada siapa di sana masih terputus, rangkanya terputus. Jadi ceritanya kalau mereka dia ini, si DL ini sudah nyampe ke Melaboh, baru akan ditunjukkan alamatnya di mana. Nah, seperti itu. Nanti akan kita kembangkan lebih lanjut.